Selamat siang pemirsa Radar Karawang Video ini mulai saya rekam Mulai dari aroma bau sampah yang tercium menyengat dan mengganggu aktivitas warga Khususnya di kampung kerajaan Saya akan buktikan kepada teman-teman Bagaimana jalupang ini benar-benar mengkontaminasi lingkungan warga Meski jaraknya tidak dekat ya teman-teman Artinya cukup jauh Kabarnya sudah beberapa hari ini warga terganggu dengan bau sampah yang dikeluarkan dari TPS Jalupang karena saat ini TPS Jalupang tengah melakukan pembenahan di mana sampah-sampah itu dilakukan pengerukan sehingga sampah yang tertumpuk di Jalupang mengeluarkan aroma yang begitu menyengat sampai radiusnya beberapa kilometer dan kabarnya di tahun ini juga pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan perluasan kurang lebih 5 hektar dan menggelontorkan anggaran sebesar kurang lebih 10 miliar. Jadi, meski ratusan warga mengeluhkan soal bau sampah Jalupang ini, justru pemerintah Kabupaten Karawang malah memperluasnya. Namun berdasarkan informasi yang saya dapat, telah terjadi kesepakatan antara warga dan pemerintah Kabupaten Karawang yang katanya bakal menggarap TPAS Jalupang sepenuhnya sehingga tidak terlalu memberikan dampak negatif khususnya kesehatan warga. Yang lebih menariknya, bertahun-tahun warga yang lokasinya tidak jauh dari TPS Jalupang tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Menurut teman-teman, apakah kebijakan itu pantas atau layak? Karena bagaimanapun, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi Jalupang ini sangat terganggu kesehatannya, apalagi setiap hari harus mencium bau sampah yang menyengat. Sudah hampir 2 menit baru setengah perjalanan nih teman-teman jadi cukup jauh ya kabarnya bukan hanya di dusun Karajan bahkan tetangga kecamatan pun yaitu Tirta Mulia tepatnya di desa Parakan Mulia juga mengalami hal yang sama dimana pada saat malam hari saat angin malam mengarah ke daerah Parakan Mulia bau sampah ini ya sampai ke arah sana tentunya ini menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Karawang artinya Jangan puluhan ton sampah saja yang dibuang ke sini, tapi harus memberikan timbal balik bagi warga yang terdampak. Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang akan memperhatikan nasib warga yang berada tidak jauh dari TPS Jalupang. Mohon maaf videonya terlalu panjang ya, karena lokasinya cukup jauh nih teman-teman. Tapi tidak lama lagi nanti kita sampai deh. Hanya radius beberapa ratus meter saja. Nah, saya sudah masuk daerah di mana warga setempat ini setiap hari mencium bau atau aroma sampah TPS jalupang mungkin buat teman-teman yang tidak merasakan bau sampah setiap harinya akan dianggap baik-baik saja ya tapi bagi mereka yang setiap hari mencium bau sampah itu benar-benar mengganggu apalagi pada saat makan ya teman-teman dulu saya sempat makan mie ayam di lokasi ini dan itu rasanya luar biasa teman-teman. Sangat tidak nyaman dan mengganggu selera makan. Nah, kita udah mau nyampe nih. Sudah mau sampai ke jembatan irigasi yang kita ambil kanan itu langsung ke arah TPAS Jalupang. Nah, cukup sampai sini ya teman-teman videonya. Jadi video ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, stop dulu di sini untuk arah ke Jalupang ke arah sana tuh teman-teman. Langsung ambil kanan ya. Nah, di sini juga kita lihat ada mobil sampah yang baru keluar dari arah TPS Jalupang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.